Ya, kita saksikan kali ini akan sudah bergulir pertandingan 2-1 sementara skor unggul sementara kali ini untuk KWM ID subscriber asal Lombok. Ah, sementara kali ini dan skor ada subscriber kali ini akan berikan 3 gol. Tipis datangnya bola tidak mampu diantisipasi, bahkan tangan bola terpindah ke arah anak BJS Family. Dan lapangan pertandingan bola setiap dilakukan tak sempat direspon tadi terlalu melebar terlalu menyekat area pertandingan. Ya, sang stopper dari KWM ID sebagai luang pijar angkat ke atas berikan sudah Mas Ali luar biasa. Mas Ali nomor punggung liga pemain nasional yang saya putus kualifikasi dan pemain nasional dan tidak bisa menggunakan sepatu akhirnya main merangkap di lapangan Tarkam. Unggul kali ini BJS 4-3 skor sementara. BJS angkat bola setelah gagal kali ini setiap dilakukan oleh anak-anak BJS kali ini. Kita lihat anak-anak KWM 3-2-3 limang-limang bola larak lintir ke atas siapa yang dituju langsungkan sudah lempar datangnya bola pengembalian dengan sempurna atas saudara Ali dari belakang membangun serangan dari jatuh bangun saudara-saudara berusaha menyelamatkan bola namun terlalu keras jatuh menyasar bola tadi sehingga menambah kembali angka untuk KWM ID 5-4 KWM ancang-ancang timbang-timbang bola lemah datangnya set masih bisa diterima kembali mencoba menyelamatkan namun sayang saudara-saudara terlalu melebar menyambung ke sebelah kiri sehingga bola tidak bisa dikembalikan dengan baik menyamakan skor kali ini menjadi 5-5. Ya, kita lihat ada BJS Family. Apa yang terjadi? Salah satu pemain dari BJS Family diambil oleh sang wasit karena unposisi sehingga menambah keuntungan untuk tim lawan berubah menjadi 5-6-5 kalau yang spesifnya dipukul Mas Ali mengatakan Nedi saudara salah satu pemain muda yang masih berusia 17 tahun SMA kelas 3 tadi asli dari KWM angkat Mas Ali luar biasa anak dari BJS begini Mas Ali yang punya chance ada lagi keras kali ini gagal saudara-saudara sebiang dilakukan Mas Ali tadi tidak membuahkan hasil. Kalian lagi timbal kita bola angkat lambung tinggi ada siapa di sana kita bersih sama sama di tengah kalian kembali mencoba membangun serangan dan misalnya saja tengah sedikit sekali saudara Taufan tadi mampu mendapatkan bola di titik yang ya 8 sama tapi untuk yang sekian kali ini kita lihat BJS ini angkat sangat hijau biarkan saja saudara ternyata kerjasama yang kurang begitu baik sehingga membiarkan bola jatuh di area sendiri kembali BJS Family dari Grebek ini angkat bola ke tengah harus siapa dia saudara Andre
tidak mampu menembus pertahanan anak-anak BJS Mamuli. Kita lihat kembali, akan mencoba melakukan save dari video ini. Tiga, save melakukan sudah. KWNID terima bola, ada Parti di sana. Ahmad kali ini, pukul kembali. Tepuk sama yang baik, berikan umpan. Siapa yang dibutuh? Usah dekat di tengah. Ada di dalam bangku. Satu, dua, tiga. Masih dipukul kembali. Berikan umpan ke belakang. Ada di belakang. Dikatakan apa yang terjadi. Netting ternyata. Dan wasit menyatakan bola bersumber ke sebelah kiri. KWNID kali ini. Ada anak-anak kawan yang mencoba kali ini, anak usia baru SMA pastinya langsung konsepnya tipis sekali, angka tiga asal ini disocok saja tidak bakal letting selesai anggulir oleh sang wasit. Kembali Bejur Suami dari Greenwood, angkat ke tengah, terima saudara Fadli terbaca kali ini saudara. Variasi semester pasti terbaca oleh blocker-blocker dari Martin Grey ini. Kita lihat kali ini sampai berdua, ada saya juga. Ada rekan membantu. Hancur leburkan oleh serangan-serangan dari kanak-kanak KWN. Ya, ini dia. KWN ancang-ancang akan melakukan sur. Konsernya terima. Atap bulan ke tengah. Semua ribuan di sana. Rumah bulan. Lagi pukul keras. Masih bisa. Ada ribuan di sana. Angkat kali ini. Sehingga mungkin berikan umpan ke belakang. Pak Andre. Luar biasa perjuangan dari tim KWN ini. Mampu menempatkan bola dengan akurasi yang begitu baik sehingga menambah kembali pundi-pundi angka menjadi 11-12 kali ini. Kembali cortek saja ke tengah, berikan umpan, selamatkan outball ternyata terlalu melebar ke samping kanan, merendahkan bola di tangan anak-anak BCS Fahri. BCS Fahri angkat ke tengah, Fahri berikan umpan, betul saja. Ada rumah selamatkan dari belakang, mencoba berusaha ini BCS Fahri. Kalian ajak-ajak lakukan sur. Terima kasih sekali. Selamatkan kerjasama. Masih bisa berjalan. Dilanjutkan kembali ke layar. Dicatat saja ke layar. Ada rekan membantu. Beja sudah serang kembali ke layar. Ada rekan membantu. Satu rekan beja. Hanya sama tiga rekan. Dari belakang. Langsung ke rekan serta. Berulang sama ke belakang. Dicatat ke layar. Masih bersama. Kita sama tiga. Tepat sekali mampu membaca ruang mana yang kosong, ruang mana yang bisa ditempatkan bola sehingga ruang sulit untuk dijangkau. Luar biasa. Kalau yang kembali, ada sang stopper tadi. Kali ini ternyata bola dinyatakan out. 14-13 kakak adik lain ini lain bapak. Ya, 13-14 agak sudah berjaya sekali. Sodorkan depan ringan. Ada tangan. Mantul dalam kepala. Masih bisa dikembalikan. Lihat kembali dari urut. Dalam kepala di bawah. Apa yang terjadi saudara-saudara hadirin hadirin. Suka-suka yang lalu jangan gendong. Kembali mohon. Luar biasa dari Ivan tadi. Ada Ivan. Ya. Technical untuk out. Tapi tidak licin, mampu mengecoh pemain-pemain lawan sedikit membuat bola membeli touchball dan berhasil menambah angka. Kita lihat kembali siapa dia. Bojes Mamuli terbentur oleh kokohnya benteng pertahanan dari anak-anak KWN. Thank you.
cantik aja kita kembali semua berpengalaman dan ini bebas masih bisa dilanjutkan satu satu ada satu dua tiga ada di sana berlima lima ada arti masih bisa dilanjutkan dari batal ada kembali satu dua tiga kembali 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 belum juga mematikan sekarang semua bisa luar biasa, kawan ID kembali angkat bola, saya berikan serangan dari sana, Ali kembali putus dari pantauan bola yang ditempatkan saudara Ali tadi, puncak dari area yang begitu sulit untuk dikendalikan sehingga berdampak skor kali ini menjadi 17 sama Ali kembali, dari sebuahnya ke sana terima ada di sana, berikan serangan putus ya saya kan sebetulnya saya kena sila malam supporter kalau sekarang udah luntur kena air hujan bukan maaf yang dulu kembali BCS Sabil yuk bersama gagal kali ini sudah selawat 19-18 tertinggal kali ini sementara anak-anak KWR BCS Sabil angkat ke tengah datang berhasil mematahkan saudara serangan yang dilakukan anak-anak KWR ini mematahkan dari satu pertahanan dari BCS Mighty sehingga 19-19 skor kali ini masih tetap imbang. Ya, KWN kembali angkat saja ke tengah, datang di tujuh, berada berikan depan dari belakang, sampai saja membangun serangan kali ini KWN angkat sedikit, ya terserah Ali, tepan dari belakang dikembali. Mendung perlengkapan utama, terus tak bisa mengungkapkan tadi. Dua puluh sembilan belas kalau yang lainnya akan ke tengah. Cantik saja ke tengah. Ada yang membantu kembali. Cantik saja. Empat satu dua. Tetap tetap di udara rujukan yang lebih empat sentuhan sehingga dimatikan oleh sang wasit. Nah ini bunga hijau. Ria, Ria, Ria. Luar biasa bapak Akri ya lebar sekali pukulan yang terlebar memantul saking kerasnya sulit untuk dikejar menjadi 21-20 KWN kali ini timbang-timbang bola angkat saja ke tengah sebuah keberuntungan rupa-rupanya penerimaan pasing bola pertama yang kurang sempurna sehingga mengakibatkan kegagalan yang terjadi menambah angka kembali kali ini untuk KWR KWR angkat lagi kembali kita lihat siapa dulu BCS mana yang pukul saya adalah ada tempat di sana berikan depan tempat salah-salah penempatan bola dengan Agro yang tidak baik waktu jatuh di area yang sulit dipertahankan sehingga mengakibatkan 20 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